manusia itu pasti dapat godaan, apalagi kita bergaul dengan kaum LGBT. Pasti kita ada juga keinginan, apalagi kalau udah berkali-kali disakitin laki-laki ya, terus kenapa enggak aku coba jadi lesbian gitu. Aku juga ada keinginan waktu itu seperti itu. Aku pengen jadi lesbian, mana tahu hidupku lebih bahagia gitu kan. Dan mereka bilang mau nikah sama perempuan. Oh my god. Itu kayaknya gimana ya? Lebih bahagia dari perkawinanku sendiri gitu. Jadi aku sampai pikirin, aku udah kirim ke Lia tuh foto, aku kirim bunga, karangan papan bunga yang besar. Aku tunjukin kamu tadi yang karangan bunga. Karena aku udah seneng banget masa sama pendeta itu ya, ketika. Nah, itu gimana tuh ceritanya? Jadi ini ceritanya dia jadi korban awalnya padahal anak kecil gitu ya, anak cowok. Tuhan bisa pulihkan hidup saya. Tuhan bisa selamatkan hidup saya karena kasih karunia Tuhan itu begitu nyata dalam hidup saya. Dan saya lihat perubahan yang sangat luar biasa pada orang itu. Dia mulai merasa jijik dengan apa yang dipakai pada waktu itu. Dia mulai kasih baju-baju lamanya dia. Dan luar biasa orang ini. Saya lihat memang kita ada di dalam waktu pemulihan segala sesuatu. Tuhan tuh tidak pernah salah ketika menciptakan kita. Bagaimanapun keadaan kita, maupun orang yang cacat sekalipun, yang gak punya kaki, gak punya tangan. Karena setiap orang hidup di dunia ini memiliki pencobaan masing-masing, memiliki temptation sendiri-sendiri gitu ya, yang membuat orang itu dapat diperbaharui dengan keadaan-keadaan terbatasnya mereka. Justru dalam kelemahan kita, kita menjadi orang-orang yang mencari Tuhan. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Saya berdoa kabar kalian baik, diberkati Tuhan Yesus, karena kita punya Tuhan yang besar, yang luar biasa, yang bekerja di dalam setiap kita. Hal ini hal yang sensitif ya teman-teman, ketika saya mau sharing bagaimana kita memperlakukan teman atau kerabat gay, lesbian, atau transgender. Karena standar hidup kita adalah firman Tuhan, yang pasti firman Tuhan berkata bahwa Tuhan menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan. Lalu ada jalan keluar sebenarnya, yang saya yakini ya, ketika kita mendekat sama Tuhan. Saya mau sharing perbincangan saya dengan seorang teman kerja saya, Kak Tia. Saya sudah sering bicara banyak sama Kak Tia ini di tempat bekerja teman-teman, karena latar belakang Kak Tia yang unik menurut saya, dulu pernah tinggal di Dubai. Nanti akan lebih banyak Kak Tia cerita buat kita. Namaku Vincentia. Kita teman kerja. Ya, kita teman kerja, dan yang kita mau bahas hari ini adalah gimana cara kita ya kak ya, kalau ketika ada kerabat atau teman yang berbeda dengan kita, khususnya LGBT nih, homosexuality, yang punya kecenderungan seks berbeda gitu ya. Dan karena saya sama Kak Tia ini sudah sering banget sharing cerita, begitu saya tahu kalau Kak Tia tuh dulunya ya kayak ketika kerja di Dubai ya kayak punya banyak teman-teman yang latar belakangnya tuh gay, dan apalagi kak, mungkin lesbian juga, bisexual juga, transgender juga. Pertanyaan yang pertama nih, gimana cara Kak Tia bisa bergaul dengan mereka? Pertama ketemu mereka dulu di tempat kerja, teman keluar, hangout, kedekatannya gimana? Jadi background dari aku itu pariwisata, dan banyak orang yang udah tahu kalau kita di pariwisata otomatis kita akan datang ke lingkungannya LGBT. Karena di mana-mana. Karena di Bali, di Thailand, sampai di Timur Tengah banyak kaum LGBT, dan banyak juga yang enggak dijadikan turis objek. Tapi seperti di Thailand mereka open. Seperti Lady Boy, itu kan transgender. Terus kalau di Bali ada gay bar. Itu agak lebih open. Tapi kalau di Timur Tengah, of course enggak lah. Iya, kan. Itu enggak boleh. Jadi basicnya background aku pariwisata. Jadi dari situ pun orang hotel, orang pariwisata itu pasti banyak lah orang LGBT-nya. Dan abis itu aku kerja di luar negeri. Which is di luar negeri lebih gampang untuk menyatakan diri kalau kalian LGBT. Tapi di beberapa negara, ya seperti di Timur Tengah, itu lebih ngumpet-ngumpet. Tapi kalau kita biasa bergaul dengan orang LGBT, itu pasti akan kecium. Ketahuan. Walaupun ya walaupun itu diumpetin ya. Ditutup-tutupin. Iya. Cuman pas di Timur Tengah agak kaget karena lebih banyak kayak kaum LGBT. Gitu. Nah, terus gimana Kak Tia
ketika bergaul sama mereka tuh kan pasti tahu, oh saya ini beda dengan mereka gitu. Gimana Katia bisa terus berteman? Saya setahu saya yang dari Katia cerita tuh Katia dekat gitu dengan mereka. Berarti kan punya relasi yang baik. Gimana cara menjaga relasi yang baik untuk bahkan dipercaya sebagai teman itu nggak gampang loh Kak. Karena kan mereka kan orang yang ketika di lingkungan sosial itu nggak gampang untuk mereka masuk. Pasti mereka nggak percaya diri atau karena ada tuduhan-tuduhan tertentu. Mungkin pernah trauma ketika diserang orang. Kita kan nggak tahu ya. Karena setiap orang pasti punya kesulitan gitu. Apalagi dengan pilihan hidup yang mereka pilih yang berbeda dengan kita yang biasanya gini. Gimana tuh Katia bisa masuk ke dalam kehidupan mereka? Pertama, LGBT itu kan banyak faktornya ya. Kenapa orang bisa LGBT? Pertama ada faktor keluarga. Yang mana basic, ini penting. Di semua kehidupan manusia faktor keluarga itu awal dan basic. Kedua ada faktor gen. Yang ketiga lingkungan. Yang keempat tujuan hidup. Jadi untuk faktor keluarga itu sama dengan basic aku. Sebenarnya aku juga dari keluarga yang broken home. Tapi kalau kita bisa menerima kenyataan, nanti akhirnya kita akan memperbaiki diri. Jadi sama dengan mereka, banyak kan mereka dari faktor keluarga. Misalnya mereka ada masalah dengan ayahnya. Mereka jadi benci laki-laki. Misalnya anak perempuan ya, dia jadi benci sama laki-laki. Akhirnya dia jadi lebih interest sama perempuan, perempuan sama perempuan. Tuh. Jadi ada juga yang gen. Gen itu kalau aku bilang mungkin di agama manapun agak susah menerimanya, tapi ini menurut ilmuwan. Tapi kalau menurut aku, misalnya aku dilahirkan dengan satu kaki, itu gimana kita terima aja, atau kita lebih memperbaiki diri, atau malah lebih membuat prestasi dengan keadaan kita, ya apapun itu. Jadi buat aku itu sebenarnya bukan alasan, tapi mungkin susah, awalnya susah. Terus yang ketiga faktor lingkungan, ya pergaulan, sama dengan aku. Jadi basically orang LGBT itu banyak kesamaannya dengan aku, karena lingkungan juga waktu aku grow up itu juga kurang bagus. Tapi gimana kita membawa diri aja. Terus yang keempat, aku juga sempat kehilangan tujuan hidup. Mereka juga. Tapi akhirnya kita kembali ke jalan masing-masing, menurut kepercayaan kita masing-masing. Dan aku percaya kita gak usah menjauhi, karena itu nanti Tuhan yang akan bekerja. Kita sebagai manusia, sesama manusia, bisa mengingatkan. Misalnya untuk yang Kristen, udah gereja belum gitu. Mungkin mereka agak sungkan kan untuk ke gereja. Tapi gimana kalau curhat mereka, mereka ke gereja sendiri itu diterima nggak sebenarnya? Sebenarnya mau ke gereja, mau ke masjid, mau ke mana juga, sebenarnya mereka agak merasa nggak nyaman dengan dirinya sendiri. Yang mana itu lebih kasihan ya, karena kasihan, itu masalah dengan diri sendiri. Makanya banyak ke psikolog kan. Banyak ke psikolog. Iya. Dan juga yang transgender, aku so far di Amsterdam ada satu, di Amerika ada satu, di Indonesia ada satu teman dekat. Dan itu lebih susah lagi, karena secara psikologis mereka merasa terkungkung di badan yang salah. Jadi itu yang lebih parah. Udah terbawa dari kecil. Iya. Gitu. Jadi mereka percaya kalau diciptakan dengan keadaan yang salah. Dan itu lebih susah ngebalikinnya. Tapi itu bukannya nggak mungkin. Iya. Cuman kenapa? Iya. Tapi kenapa aku bisa terima mereka? Karena banyak background mereka yang mirip dengan situasi yang berbeda-beda ya. Setiap orang kan pasti punya masalah. Tapi kalau aku terima sih dengan aku cerita gitu, aku juga punya masalah misalnya dengan keluarga, broken home segala macam. Eh, aku juga gini-gini. Mereka jadi deket. Itu aja sih taktiknya. Dengan mendekati mereka dia jadi, oh iya aku percaya kamu bisa jadi teman gitu. Kesimpulannya ketika kita ya, kalau saya sendiri ya mau memenangkan jiwa mereka, misalnya ketika Tuhan dengan gak kebetulan kan Tuhan menempatkan siapapun di sekitar kita, bisa aja suatu saat saya punya teman yang gay misalnya gitu ya Kak, atau lesbi gitu yang dekat dengan saya. Nah saya membawa diri saya gak bisa dengan kayak saya tuh sempurna, malaikat suci datang ke dalam kehidupan mereka, bawa Alkitab besar dengan ayat-ayat, terus mungkin ngomongin kalau kamu salah. Karena kebanyakan dari mereka tuh udah sensitif dulu ya gak? Sensitif sih enggak, cuman mereka merasa kurang dari kita. Ada yang kurang dari dirinya. Jadi iya, kayak udah minder duluan. Seperti misalnya teman gak cerita kalau dia itu gay, karena dia ngerasa aku tuh gak seperti manusia normal. Padahal sih mereka normal. Setiap manusia punya masalah di dirinya masing-masing kan. Cuman mereka ngerasanya kok saya
laki-laki sukanya sama laki-laki gitu. Jadi menurut aku sih semua manusia itu normal. Benar-benar. Jadi sebenarnya setiap manusia itu diciptakan Tuhan tuh sudah sungguh amat baik dan sempurna. Apapun keadaan kita yang seperti Katia tadi bilang, meskipun misalnya cacat, gak punya kaki, atau mungkin yang merasa tadi di dalam tubuh yang salah, fisik yang salah gitu, padahal dia perempuan, tapi dia kok fisiknya laki-laki misalnya gitu ya. Tapi semua itu saya percaya ya, pasti ada jalan keluar, pasti ada jalan keluar ya Kak ya. Ketika kita mau sabar aja, lagian hidup di dunia ini kalau dihitung-hitung sementara loh Kak, ya kan? Kita jangan merasa lebih dari dia, dari mereka, karena kita juga sebenarnya sama aja, setiap manusia itu posisinya sama kok di dunia ini. Kita juga pendosa ya kan, mereka juga rasanya, oh jangan-jangan kamu sering ke gereja, tapi dan aku gak pernah gereja dan aku gay, jadi aku kayak pendosa gitu. Enggak juga, kita juga tetap berbuat dosa kok, walaupun kita ke gereja atau kita ya ke tempat ibadah, tetap kita berbuat dosa kan. Itu aja. Yang paling aku penasaran sih, gimana Katia tuh bisa gak tergoda untuk menghakimi mereka gitu loh Kak. Maksudnya, saya tahu tadi Katia bilang Katia punya latar belakang yang sama gitu ya, bisa ngerasain di posisi mereka gitu kan otomatis. Tapi ya pasti ada bedanya lah Kak ya kan. Walaupun sama-sama mungkin dari broken home, tapi begitu dekat dan jalan bareng-bareng sama mereka, pasti tetap ngerasa ada bedanya lah Kak. Gimana tuh Kakak gak jatuh ke menghakimi mereka gitu? Kalau aku prinsipnya gini ya, selama kita hidup nggak ada godaan, bohong. Setiap manusia itu pasti dapat godaan, apalagi kita bergaul dengan kaum LGBT. Pasti kita ada juga keinginan, apalagi kalau udah berkali-kali disakitin laki-laki ya, terus kenapa enggak aku coba jadi lesbian gitu. Aku juga ada keinginan waktu itu seperti itu, aku pengen jadi lesbian, mana tahu hidupku lebih bahagia gitu kan. Tapi pas kesini-sininya aku pikir, apa iya ini tujuan hidupku, untuk cari kebahagiaan dengan cari pasangan yang sesama jenis. Jadi kayak tadi aku bilang ada 4 faktor tujuan hidup itu terakhir ini, itu penting. Mungkin kita punya uang bisa beli segala macam, tapi apa iya itu yang kita cari di dalam hidup. Jadi balik lagi, kalau aku sekuat-kuatnya iman, bohong kalau nggak ada godaan. Bener. Pasti ada. Cuman setiap manusia itu kan punya tujuan hidup beda-beda. Mungkin ada yang kepengen cuman jadi orang kaya, udah gitu, udah bahagia. Kalau aku sih ya pengen sih kaya, cuman ya itu kan bukan segalanya kan. Iya. Jadi aku balik ke tujuan hidupku apa gitu. Jadi godaan ada, tapi tetap kamu harus ingat tujuan hidup kamu apa, gitu aja. Iya, kebayang ya ketika kita punya masalah gitu kan. Kadang tuh di dalam pemikiran kita tuh ada pilihan-pilihan. Apa ke jalan yang ini, yang itu. Kayak misalnya tadi Katia sempat mikir pengen apa sama cewek aja gitu ya, siapa tahu aku bahagia dengan jalan kayak gitu gitu ya. Jadi memang setiap orang pasti dicobai dengan pencobaan masing-masing, tapi ya yang saya percaya ya Kak, sekali lagi pasti ada jalan keluar. Dan bersyukur Katia memilih jalan keluar bukan hal yang itu ya Kak ya. Tapi kasihan ya ketika orang-orang yang udah jatuh gitu loh Kak, ke dalam terjebak, ya benar, terjebak ke pilihan yang salah dalam kehidupan mereka. Kalau menurut Katia, ada kemungkinan nggak kayak teman-teman Katia balik lagi? Kayaknya kan Katia udah cerita malahan udah tobat ya malahan. Gimana Iya, aku punya 3 teman baik ya. Mereka semua gay. Jadi pas di Dubai, kita benar-benar tidur bareng, makan bareng. Pokoknya udah benar-benar kayak saudara deh gitu. Terus pas mereka, terus aku kesini, mereka juga pulang. Dan mereka bilang mau nikah sama perempuan. Oh my god, itu kayaknya gimana ya, lebih bahagia dari perkawinanku sendiri gitu. Jadi aku sampai pikirin, aku udah kirim ke Lia tuh foto, aku kirim bunga karangan, papan bunga yang besar. Iya, karena aku udah okay, seneng banget. Kalau kita manusia normal menikah itu normal ya, tapi kalau mereka menikah dengan jalan yang benar ya, jadi aku tuh benar-benar yang si A, si B, si C, aku kirimin papan bunga tuh memang nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Dan mereka waktu di Dubai juga sholat tetap, terus yang satu, yang ketiga tuh ke gereja juga tetap. Jadi aku percaya walaupun mereka juga nggak melakukan itu, tapi kalau ada saatnya nanti Tuhan akan menjamah. Iya. Dan kita nggak usah menghakimi, pasti deh nanti suatu saat ya. Jadi yang bisa kita lakukan ya cuman menunjukkan kasih sama teladan hidup, dan enggak cenderung kayak mengarah ke kayak perbedaan atau kayak ya gitu tadi, menghakimilah ketika kita
ya mungkin maksud kita gitu ya, aku mau menyampaikan kebenaran dulu ke kamu karena aku mengasihi kamu. Kebanyakan kita pakai kata-kata demikian, padahal itu tuh untuk kasih itu butuh waktu kak, kayak waktu hari demi hari, bulan demi bulan yang kita secara konsisten tunjukkan buat orang-orang seperti ini gitu. Karena sebenarnya kedalaman hati mereka tuh kan sebenarnya terpuruk ya kak. Kalau aku ngerasa gitu, karena itu mereka mungkin mencari sensasi dari seksual orientasi seksualnya berbeda, tapi ada juga yang merasa mereka terjebak di badan yang salah itu. Jadi mereka agak menyalahkan menyalahkan Tuhan, kenapa saya diciptakan jadi laki-laki padahal saya pengen jadi perempuan gitu. Nah, yang seperti itu agak susah makan waktu, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Ya aku ingat cerita Katia yang teman Katia yang dari Medan itu yang diperkosa sama pendeta gitu ya Katia. Oh, iya. Nah itu gimana tuh ceritanya? Jadi ini ceritanya dia jadi korban awalnya, padahal anak kecil gitu ya, anak cowok yang biasa gitu, tapi jadi korban. Jadi temanku ini orang Batak, tinggalnya nggak di Medan persis, tapi agak di kampung. Dan ini pendeta bule lagi siar agama. Jadi sampai sekarang, masih ya, mereka suka tuker-tukeran di gerejaku juga masih, pastor-pastor bule masih datang. Cuman pada saat itu, ya udah lama sih kejadiannya ya, dia sekarang udah seumuran aku. Cuman waktu kecil itu, mereka dibebaskan untuk keluar masuk gereja. Anak-anak ini, karena menurut orang tua ya apa salahnya ya main di gereja gitu kan. Ternyata pendeta ini mungkin ya karena istrinya jauh atau mungkin gak ada partner di Indonesia. Jadi ya anak-anak kecil ini yang istilah kata dipermainkan dengan alasan belajar agama, dengan alasan harus begini harus begitu karena agama yang mengajarkan seperti ini seperti itu. Dan ya anak kecil mereka kan nggak tahu apa-apa ya. Cuman akhirnya ya jadi trauma. Cuman kesalahannya, traumanya ini dibawa jadi cara hidup dia seperti sekarang ini. Dan sampai sekarang dia kerja di kapal pesiar, kan bebas ya kalau di kapal pesiar kehidupannya, jadi masih sampai sekarang, sampai detik ini masih. Ya jadi kadang itu sih kak, aku kasihan karena orang-orang seperti ini itu sebenarnya apa ya, mungkin ada di suatu tempat yang salah gitu. Dia ngelihat seorang pendeta kan, biasa kan namanya hamba Tuhan buat kita gitu, seorang yang bisa kita jadikan bapak rohani yang menjadi teladan atau melindungi gitu, apalagi menyampaikan firman, masa nggak dihidupin gitu ya. Tapi ternyata ada gitu ya cerita-cerita seperti ini. Saya yakin nggak semua lah pasti, cuman ada. Saya juga pernah dengar cerita-cerita seperti ini gitu. Jadi ya kita doakan ya kak buat orang-orang yang seperti ini yang jadi korban. Karena saya percaya sih gak ada pencobaan yang melebihi dari kekuatan kita. Kita tuh diberi kapasitas untuk mampu menanggung sebenarnya. Dan hidup kita 80 tahun, 90 tahun di dunia ini adalah hidup yang sebenarnya sementara. Dan setelah itu kita akan menuju ke kekekalan. Jadi apa yang kita terima, mau penderitaan atau ujian, cobaan tadi, kita tanggung dengan sabar aja. Karena kehidupan yang ada sekarang ini sementara, semuanya akan lenyap berganti dengan sesuatu yang Tuhan sediakan buat kita gitu. Dan ketika Tuhan menyediakan sesuatu yang lain, itu yang kekal, itu yang terbaik untuk segala sesuatu yang kita lihat di dunia ini. Nggak ada perwakilannya, nggak ada bandingnya gitu. Jadi saya ikut sedih sih kak, bisa ngerasain buat orang-orang yang jadi korban. Ketika dia jadi korban, jadi kan dia kayak kebawa gitu ya, mungkin dari sejak saat itu malah dia yang menikmati hal itu gitu, terus-terusan sampai sekarang. Itu aja sharing saya sama Kak Tia tentang gimana cara kita menyikapi teman atau kerabat. Jangan ketika kita lihat mereka berbeda dari kita, kita langsung menghakimi, tapi kita lebih pelajarin kebutuhan mereka sebenarnya. Karena yang kita mau tunjukkan itu adalah kehidupan kasih. Orang Kristen itu kan terkenal dengan kasih, bisa mengasihi siapapun yang berbeda dengan dirinya, bahkan musuh pun kita diajak untuk berdoa, untuk mengasihi mereka gitu. Nah itu aja yang saya mau sharingkan. Makasih ya Kak Tia, udah berbagi. Dan kapan-kapan lagi ya Kak Tia. Jadi berkat buat vlog ini. Tuhan Yesus memberkati. Dah.
Saya pengen kalian juga ngelihat satu rekaman video, seorang bisa diubahkan, dan video ini tuh jadi berkat juga buat saya. Bisa menjadi berkat buat kalian juga kiranya. Lebih-lebih mungkin kalau kalian punya teman atau saudara, kirim juga video ini teman-teman, supaya mereka bisa tahu bahwa Tuhan tuh sanggup gitu loh mengubahkan seseorang. Saya Tania, kecantikan dan kemolekan tubuhku membuat setiap lelaki terpesona. Jalanin profesi sebagai prostitusi. Saya tuh senang dengan pekerjaan ini, banyak teman, uang, apapun yang saya inginkan tuh bisa saya beli. Tapi di satu sisi jenuh, mau sampai kapan saya akan menjalanin profesi ini? Apa sebenarnya dalam kehidupan ini yang saya cari? Cuma saya tidak tahu, saya harus mulai dari mana untuk keluar dari area itu. Halo? Halo Tania. Iya. Jam 7 malam ya? Iya, aku pas datang kok. Bertemu dengan teman saya, teman baik. Dia mengajakin saya ke suatu ibadah. Kenalin, ini teman saya, Tania. Waktu itu saya tidak tahu itu ibadah apa, ya saya mengikutin aja. Hai. Ini Pak Pendeta. Saya Tan. Tan? Ketika usia saya 14 tahun, saya tuh gemar untuk bercolek. Saya lebih cenderung memakai pakaian perempuan untuk bisa menjadi perempuan seutuhnya. Tan? 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 Tambah aman kok ini, Tan? Kok lu pakai bedak, Tan? Kenapa ini? Hah? Ini apa kolong? Tan? Ani pakai lipstik, dan di situ papa saya tuh tidak suka. Papa saya marah dan saya dipukulin tuh di situ. Saya bilang meskipun saya dipukulin sampai mati pun saya tidak akan bisa berubah. Saya merasa jiwa saya itu jiwa perempuan. Perempuan yang terjebak dalam tubuh laki-laki. Tania, kamu jangan ngelamun. Kamu lagi mikirin apa sih? Enggak mikirin apa. Firman Tuhan hari ini, karena hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Dan firman ini bikin hati saya juga berpikir, hidup saya udah benar gak? Dan saya merasa saya tuh masih ada sesuatu hal yang masih saya tutupin dalam diri saya. Jika kita datang ke hadapan Tuhan, yakinlah dan percaya Tuhan akan sembuhkan Anda dan pulihkan Anda dari segala dosa, saudara-saudara. Saat itu saya mau bertobat, melepaskan kesombongan diri saya, keangkuhan diri saya, keegoan diri saya, itu harus saya lepaskan semuanya itu. Saya sudah melakukan operasi, operasi payudara, operasi kelamin, sampai saya pun juga udah nikah. Semua udah saya lewatin. Dan apa yang saya lakukan di masa lalu itu adalah identitas palsu saya. Identitas yang benar itu adalah sebenarnya saya adalah laki-laki. Tuhan menciptakan kita itu laki-laki dan perempuan. Tidak ada Tuhan menciptakan yang setengah-setengah, yang abu-abu. Dan saya harus kembali lagi kepada ciptaannya dia yang lama. Itu adalah identitas saya yang baru, manusia yang baru. Nama kecil saya dulu adalah Tanwinan. Setelah saya disahkan menjadi perempuan, nama saya adalah Tania. Dan setelah saya mengaku dosa dan saya bertobat, saya diberi satu nama oleh Pak Timi Parengkuan, itu adalah nama Jonathan. Dalam kehidupan saya menyesal dengan perbuatan dan dosa-dosa saya. Tapi saya juga bersyukur Tuhan bisa pulihkan hidup saya, Tuhan bisa selamatkan hidup saya. Karena kasih karunia Tuhan itu begitu nyata dalam hidup saya. Dan saya lihat perubahan yang sangat luar biasa pada orang itu. Dia mulai merasa jijik dengan apa yang dipakai pada waktu itu. Dia mulai kasih baju-baju lamanya dia, dan luar biasa orang ini. Saya lihat memang kita ada di dalam waktu pemulihan segala sesuatu. Apa yang bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Tuhan itu masih mungkin. Saya juga
habis operasi payudara yang sudah 40 tahun payudara itu ada di dalam diri saya. Implan payudara diri saya udah saya lepas. Ini melayanin orang-orang yang backgroundnya sama seperti diri saya. Karena saya pernah dalam dunia itu. Dan saya saat ini Tuhan percayakan saya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa mereka yang tersesat. Yang mengubah kehidupan saya itu adalah Tuhan Yesus. Dia berkorban, dia mati di atas kayu salib. Dan saya merasa hidup saya itu benar karena Tuhan yang membenarkan kehidupan saya. Bayangkan Jonathan ini yang dulunya Tania gitu ya, yang dulunya juga sebenarnya adalah cowok tulen, berubah drastis menjadi Tania dan sampai implan payudara. Dan selama 40 tahun payudaranya itu juga di dalam tubuhnya, implannya dilepas demi proses dia semakin disempurnakan menjadi pribadi yang baru di dalam Tuhan. Itu luar biasa sekali buat saya, dan dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya untuk Tuhan. Oh, itu luar biasa sekali buat saya, teman-teman. Harga yang dibayar setelah dulu seperti apa, dan ketika seseorang bertemu dengan Tuhan Yesus, pribadinya itu bisa diubahkan. Itu tadi yang saya bilang, kita tuh gak bisa ngubah orang, dan kalau kita ngajak orang, kita berteman dengan orang, tujuannya untuk mengubah dia, itu tuh mungkin kita bisa gagal dan frustasi. Tapi kalau tujuan kita adalah untuk membawa dia mengenal Tuhan, menerima kasihnya Tuhan, nanti hatinya sendiri ketika disentuh dengan kasih Kristus itu, dia akan merespon kasih itu. Dan ketika seseorang merespon kasih itu tuh, kasihnya Tuhan gitu ya, dia akan menyerahkan seluruh hidupnya tanpa terpaksa. Kenapa? Karena mengasihi Tuhan tuh luar biasa sekali rasanya, teman-teman. Dan memang kita gak bisa lakukan, kita gak bisa mengasihi Tuhan. Tapi Tuhan semesta alam yang lebih dulu mengasihi kita, kemudian kita membalas, merespon kasihnya tuh, rasanya tuh luar biasa sekali. Dan pasti semua orang yang tahu akan hal ini tuh pasti dipuaskan, dipuaskan. Jadi di dalam Tuhan kita menemukan sumber sukacita sejati, sumber damai sejahtera sejati. Di luar Tuhan semuanya itu semu, tapi di dalam Tuhan benar-benar kita tuh dipenuhkan. Sehingga rasanya tuh kayak pengen ngeluarin kasih ini buat orang lain, saking penuh gitu loh, teman-teman. Itu aja sih yang saya mau sharingkan, semoga ini memberkati ya.